Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Priyata dari kelas 10 MIPA 6. Dengan demikian, terdapat perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia demi memperbaiki sistem presidensial sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pemilihan presiden secara langsung. 2. Sistem bikameral. 3. Mekanisme check and balances. 4. Pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.